Assalamualaikum. Hai, saya nak share tentang manfaat glukosamin, iaitu satu vitamin atau suplemen lah untuk lutut. Okay, so glukosamin ni adalah satu suplemen untuk sendi. Segala sendi dalam badan kita ni, dia mengandungi, kita panggil cecair sendi lah, ataupun medical term adalah synovial fluid. Okey, cecair synovial. So cecair synovial ni dia menjadi sebagai cushion. Kita punya sendi ataupun kita punya lutut, dia bertembung macam ni. So dia tak bergesel. Synovial fluid tadi berfungsi untuk menghalang kita punya sendi daripada bergesel. So bila kita makin bertambah umur ataupun kita banyak buat aktiviti lasak, kita punya cecair synovial ni boleh menjadi kurang. So macam mana kita nak tingkatkan dia balik? Salah satu cara untuk tingkatkan balik adalah dengan menggunakan atau mengambil vitamin glukosamin lah. So kalau boleh nampak kat sini, vitamin glukosamin. Okey, ni ada brand dia lah, Dona. So dia mengandungi ubat ataupun suplemen vitamin glukosamin 500 mg. Okey, itu adalah kekuatan ubat dia lah. Glukosamin ni macam mana dia membantu untuk meningkatkan synovial fluid ataupun cecair sendi tadi tu, adalah dengan satu, dia meningkatkan kepekatan cecair tadi tu. So bila lebih pekat, dia takkan bertemu macam tu lah. Yang kedua adalah dia meningkatkan production, iaitu penghasilan synovial fluid ni. Ini adalah vitamin glukosamin. So cara pengambilan dia adalah, dia tengok tahap kesakitan. Kalau macam contohnya sakit lutut yang biasa ataupun tak berapa teruk, boleh ambil satu kapsul ni sebanyak 2 kali satu hari, pagi, malam, ya, okey, selama 6 minggu. Sebab ini adalah vitamin ataupun suplemen, so dia tak cepat. Tapi tengok orang, ada setengah orang seminggu je dia dah okey. Alhamdulillah, dalam ada tu perlukan 2 atau 3 minggu maksimum, dalam masa dalam 3 atau 6 bulan lah. Kalau mereka yang teruk ataupun sangat sakit, boleh ambil satu kapsul satu hari 3 kali, pagi, petang dan juga malam lah, selama 8 minggu, iaitu 2 bulan. Kalau dah ambil dah okey, boleh sambung ambil, iaitu boleh ambil sebanyak 1 biji 2 kali 1 hari untuk maintenance terapi lah, kita panggil, untuk ambil harian. Biasanya sakit lutut lah, tapi ada setengah orang sakit sendi, contohnya sakit sendi di kaki, tak ada masalah, boleh juga ambil vitamin glukosamin. Itu sahaja sharing daripada saya hari ini. Ingat, anda sehat, kami gembira. Assalamualaikum.